Mas di DPP Warrior Pagi. Pagi, ketok pintu. Ah, gedung apa lagi nih? Gedung apa lagi nih? Ayo kita masuk. Ya ampun. Salam. Bisa akur semua ya, gini ya? Ya akur lah, kan temenan semua. Iya. Ternyata di dalam tiba-tiba ada salon pribadi. Anak-anak udah, bapaknya udah tadi koleksinya ade, sekarang tinggal bininya. Nih, bisa keramasin di sini. Keramasan. Aduh. Berarti ada tukang caspering doang dong ya? Caspering mah tuh. Apa tuh yang tukang potong rambutnya pribadi? Iya. Ada, dipanggil sebulan sekali. Oh, karena memang kan berhijab jadi terbatas untuk perawatannya juga. Ada sebetulnya banyak, ya pengen privacy aja. Iya. Alat-alatnya gimana ini kalau alat-alatnya? Enggak, aku mah ini komplit. Kerimbat doang. Kerimbat doang. Jadi hair dryer, shampoo, conditioner gitu doang, sama pijit-pijit. Oh. Mau nggak dikremasi? Kremasi! Kremasi! Oh, kremasi! Oh, kremasi dibakar! Kremasi dibakar kita! Iya. Gue doang atau semua pada lihat sih? Ada ini, goib. Takutnya gue sih. Gue juga ngeliat. Oh ngeliat. Gue ngeliat. Dari tadi kan udah gini aja gitu liatin. Nyata. Kan gue takut ya. Sebentar, setiap gedung kan beda-beda. Ada penunggunya satu. Ini tempat salon juga satu. Emang karyawannya berapa biji sih? Ada berapa ya? Katanya 22 lebih. Iya sih kayaknya. Yang ngurus rumah toh? Yang ngurus rumah, ngurusin. Ya iyalah seluas gini mau. Lu gimana sih yang beresin rumah siapa ntar nyapu ngepel? Nyapu kebayang gak sih 2 hari 2 malam baru selesai lu? Gak ngerti deh. 2 hari minta pulang, 2 hari minta pulang. Ini ya, ini bukan gara-gara ini masih baru. Di rumah lamanya juga terawat, terurus dan juga berkelas. Berkelas itu banget. Itu paling penting. Ya. Oke, sauna mana sauna? Sauna. Iya kok, kita sauna. Ada sauna. Sauna loh ini loh. Iya, ini tempat belajar bareng, tempat belajar bareng. Belajar jadi bareng. Jadi duduk di sini. Terus bareng-bareng ya. Anggap ini anggap aja naik bus, naik bus. Iya, ya, belajar. Mana ibu apa di atas? Siapa yang suka sauna? Kita. Semua suka. Sambil ngobrol. Ngobrol. Dari atas biasanya kita kan gym dulu nih. Iya. Terus sauna baru berenang. Pas banget bener, lagi nongcok sono. Kenapa kan sauna ada di luar juga sebetulnya, salon juga ada di luar, permainan ada di luar, kenapa semuanya dibikin ada di rumah? Proses mengakrabkan. Kan ibaratnya gini, aku, April, kadang-kadang kan kita jalan, ya, ketemu ya. Orang sering, terus anak-anak sendirian, belum tentu mau main sendiri kan. Nah dengan adanya lahan seperti ini, mungkin 1 jam, 2 jam kita berada di situ bisa memaksimalkan waktu gitu loh. Oh iya iya. Bareng-bareng. Iya, iya. Tapi emang sempat. Kita lihat, tadi sebutin fitness. Fitness juga ada. Kita lihat yuk. Ayo.